Assalamualaikum guys. So hari ni korang bersama dengan ApekS. ApekS akan share dengan korang soalan-soalan yang kerap kali ditanya kepada ApekS yang berkaitan dengan fry lah bos. So hari ni ApekS akan share macam mana nak alihkan fry ke bekas pembesaran. Kat sini ada dua soalan yang kerap kali ditanya. First question tu, bila umur yang sesuai untuk dialihkan fry tu ke bekas pembesaran? Yang kedua, macam mana nak alihkan fry tu ke bekas pembesaran? Sebab ada kes banyak yang alihkan fry ni mati. Dialihkan banyak lah, contoh dia alihkan 150 fry dalam satu bekas, dialihkan ke bekas pembesaran, end up semua habis. Dekat situ, kena tahu step dia dengan tahu cara dia lah macam mana nak alihkan bekas fry asal tu ke bekas pembesaran. Yang kedua, umur yang sesuai untuk fry tu pindah ke bekas pembesaran. So let's go through dengan Pek. Jom. First, dengan Pek, Pek biasa alih fry daripada bekas asal tu ke bekas pembesaran umur dia dalam sebulan. So biasanya ada yang ada orang lain lah, macam kat breeder lain, dia alih daripada umur 2 minggu ke sebulan tu lah dalam tempoh tu. Tapi ApekS pun ada je pernah alih fry daripada umur 2 minggu tu. Tu pun atas emergency case lah. Biasanya fry dah mula mati ataupun sakit. So kat situ kita ambil option untuk alihkan tu daripada bekas asal ke bekas pembesaran. Dekat situ tak adalah kalau andai kata tak ada rezeki kan, tak adalah macam semua habis. Adalah baki-baki kita nak bawa induk tu kan. Contohlah macam bapak dia pula kita kahwinkan, mak atau bapak dia dah mati. So kat situ sayang lah bos. Macam benda tu macam mati lagu tu je. So kita selamatkan dulu lah yang mana kita boleh selamat. So kita dah alih pun, terpulanglah kat situ. Anda kata ada rezeki, selamatlah bos. Umur yang sesuai, ApekS dah lalu go through tadi. Umur yang sesuai umur 2 minggu ke sebulan. Sebulan tu sebab apa kita pilih sebulan? Sebab dia dah cakap body dia dah kuat dah. Anda kata dia sakit, apa-apa ubat dah boleh pakai kat dia. So kalau bawah sebulan ni, apa-apa ubat kita nak pakai dekat dia, kita tak boleh sure lah ikan tu boleh lawan balik penyakit yang dia kena. Contohlah dia kena velvet, kita tak tahu sebab benda tu kecil kan, fry tu kecil. So dia kena velvet ataupun dia kena orang cakap apa, sisik nenas. Sisik nenas ni memang buat masa ni tak ada penawar lah bos. So kalau kena tu boleh lah tu cuba rawat, tapi selebihnya berdoa lah insyaAllah. Kita tak tahu kan, rezeki hidup mati ni bukan kita tentukan. So andai kata yalah kita post ikan ke apa semua kat customer, kalau hidup atau mati tu bukan kita yang buat. Kita boleh cuba ikhtiar, kita bungkus lah baik macam mana pun, tapi kalau Allah tetapkan mati, maka itulah yang jadi. Kat sini ApekS akan share contoh ikan-ikan ApekS ni ApekS alih daripada bekas asal dia ke bekas pembesaran. So kat sini korang boleh tengok fry-fry semua berenang, dia turun daripada semua tu. Ada cara alih dia, samakan suhu lah bos. Yang kedua, korang just alihkan bekas fry dari bekas asal tu ke bekas pembesaran tu perlahan-lahan. InsyaAllah harap hiduplah semua kan. Korang boleh check lah, lepas samakan suhu tu korang boleh check ada ikan yang ada efek lain ke apa semua, dia berenang pelik ke. So korang boleh double check kat situ lah, takut ada ikan yang terkejut suhu. Terkejut suhu pun boleh mati bos, sebab dia sensitif sikit. Kalau umur bawah sebulan tu lagi sensitif bos. Bawah 2 minggu lagi lah sensitif bos. Bos letak lah air kan. Lepas tu nanti takut apa-apa jadi ke, tak kena juga. Korang boleh samakan suhu seselur lah. Contoh macam ApekS punya ni, ApekS samakan suhu tapi air dia masuk pula. So air dia masuk, tak jadi apa dah. Memang air dia sama dah lah suhu dia semua jadi kat situ. Dia boleh terkejut suhu jugalah kalau umur bawah sebulan. Tapi kalau umur sebulan dan ke atas ni, dia kuat sikit lah bos kat situ. So kat sini jika korang tengok video ApekS sebelum ni, korang akan faham kenapa ikan ni duduk dalam ni. So hari ni kita akan pindahkan bekas-bekas air ikan dalam ni semua ke dalam bekas pembesaran. So ada yang teman kita hari ni. Sekejap saya ambil. Kita ada teman. Tada. Ini teman kita hari ni. So kat sini, so ApekS terangkan lagi sekali. Ini paling kecil, ini atas sikit dan yang paling besar yang ni.
So Apek akan jar diorang dalam setiap bekas. So macam korang tengok, ni setiapnya ada bekas depan ni. So kita akan masukkan yang diorang ni dalam bekas pembesaran. So apa perlu kita buat sebelum kita masukkan? So first step, jom Apek tunjukkan. So kat sini Apek ada banyak bekas kat luar. So kat luar dia bekas memang bekas-bekas fry lah. Memang Apek letak luar, dia orang kena direct sun, dia orang kena hujan ke apa semua, tak ada masalah lah kat situ. So pada Apek kat sini, korang just cantikkan je. Korang letak lah macam cakap tumbuh-tumbuhan yang ada, yang terapung atas air ni kan, bagi dia orang cakap apa, tak kena direct sun lah pada Apek. So kat sini biasa daun-daun yang Apek letak ni biasa ada dekat parit, parit-parit kampung Apek banyak benda ni. So Apek ambil lah sikit, diorang membiak lah benda tu, diorang membiak sendiri apa semua. So benda tu tak perlu jaga lah sebenarnya, saya letak atas air je. Apek letak atas air je, dia biak sendiri, jadi banyak. So Alhamdulillah, benda tu dah yang jaga ikan Apek sampai sekarang. So dekat sini Apek boleh share apa yang bagi, cara bagi makan apa semua, semua sama. Korang bagi makan apa semua, bekas kena besar, itu je yang penting pada Apek. Nak jaga, korang kena hasilkan ikut saiz, bekas kena besar, tu je. Nak jaga fry bagi cepat besar, tak nak ada yang cacat, tak nak ada yang lambat besar apa semua kan. Korang kena asing ikut saiz, korang kena jaga air, korang kena, memang kena bagi makan cukup lah, insyaAllah. Kat sini nak alihkan fry senang je bos. Bos samakan suhu first, samakan suhu air tu dengan bekas pembesaran. Air dalam bekas fry tu samakan dengan bekas pembesaran. Dan kemudian dalam 15 minit macam tu, korang dah boleh masukkan ikan dalam tu. Cuma kalau orang cakap apa, lebih lama dia samakan suhu lebih baik lah bos. Tambah-tambah ikan yang bawah sebulan ke apa semua kan, itu lagi lama kena samakan suhu lah. Janji bekas kena besar, makan cukup, dan korang first benda yang penting lah sebenarnya pada Apek, asingkan ikut saiz. Kalau korang tak asingkan ikut saiz, itu akan jadi orang cakap apa, persaingan makanan lah yang agak sengit kat situ. Jadi orang macam yang besar akan terus besar, yang kecil akan terus mengecil ya bos. Bukan mengecil, dia akan terus stay lah dia punya saiz besar tu. Dekat sini Apek boleh sampaikan, semoga bermanfaat apa yang Apek share hari ni. So apa-apa korang boleh komen kat bawah, boleh tanya soalan.
So anda kata korang berminat dengan ikan apek, korang boleh pergi IG apek, ApekS Betta Farm. So apa-apa korang boleh tanya, korang boleh komen, nombor apa-apa apa sertakan kat sini. So terima kasih guys, segala tunjuk ajar apa semua. Kalau korang ada info yang lebih menarik ataupun lebih jelas, boleh komen kat bawah, share dengan semua orang. InsyaAllah semua orang boleh baca, semua orang boleh dapat ilmu yang korang boleh kongsi. InsyaAllah. Assalamualaikum dan semoga bermanfaat. InsyaAllah.